aku kok lek duwe pacar lek ngomong dewi. Ora usah heboh sih. Penyanyi Happy Asmara belakangan ini banyak disorot oleh warganet, terlebih setelah dirinya ditinggal nikah oleh sang mantan kekasih yakni Denny Caknan. Meski begitu, ia kini ramai dijodoh-jodohkan dengan banyak pria. Mereka adalah Delva Irawan, Gilga Said, Yoga Frisky, bahkan Bupati Tuban Aditya Halidra Faridski. Rupanya kedekatan Happy dengan sejumlah pria itu ikut membuat para netizen bingung. Para warganet itu dibuat berpikir keras lantaran Happy seolah memiliki hubungan spesial dengan banyak pria. Tak mau ambil pusing, ternyata ada seorang warganet yang menanyakan hal itu langsung pada Happy Asmara. Hal itu terekam dalam siaran langsung Happy Asmara di TikTok baru-baru ini. Happy tampak mengenakan kaos putih sambil makan dan membaca komentar-komentar dari warganet. Kemudian pelantun lagu Rungkat itu membaca salah satu komentar warganet tentang hubungannya dengan pria-pria itu. Sang warganet menanyakan sebenarnya Happy tengah menjalin hubungan dengan Delva, Gilga, Bupati Tuban, atau pria lain. Happy lantas menjawab pertanyaan itu dengan tertawa. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya tak pernah memberitahu publik tentang hubungannya saat ini. Mantan kekasih Denny Caknan itu menegaskan bahwa dirinya akan mengabarkan jika ia sudah memiliki pacar nanti. Happy lantas meminta agar para warganet itu tak heboh sendiri. Dikatakan penyanyi asal Kediri itu, saat ini dirinya masih fokus untuk bekerja. Kemudian Happy mengungkapkan bahwa kini dirinya rela dijodoh-jodohkan oleh netizen. Namun ia mengimbau agar mereka tak sakit hati jika nantinya Happy memilih pria lain. Sambil memasang ekspresi menangis, Happy mengaku bahwa orang tuanya saja tidak menjodohkannya dengan pria manapun. Penyanyi berusia 24 tahun itu pun menyebut bahwa ia memiliki ibu se-Indonesia. Hal itulah yang kemudian menyebabkan dirinya dijodoh-jodohkan dengan banyak orang. Happy lantas berharap agar jodohnya kelak bisa berkarya bersama dirinya. Mbak jane kowe ambek Delva apa Gilga apa Bupati apa sapa neh? Terus. Aku ki lek ra ngomong ta aku lagi pacaran karo sapa. Sing bingung kok e. Aku kok lek duwe pacar lek ngomong dewi. Ora usah heboh sih. Lu fokus golek duit iki lho. Dingin mangan enak ngombe legi. Ora arepe rasan-rasan sana sini. Enek emek nglarani ati. Sura popo, jodoh-jodoh ini rapopo. Tapi lek rada dio celurati. Kayak ngomong sana kini kono. Masa sih jodoh ini kan jodoh aku. Bang tau gue ran jodoh ini aku bang. Buku isa Indonesia mangane aku jodoh-jodohnya. Boleh cocok semoga bisa berkarya bareng.